kamu pasti akan lebih sukses dari aku. Ternyata kan aku lebih sukses dari kau-kau yang nyinyir. Terciduk follow dan like akun hater Syahrini Hotman Paris malah beri jawaban menohok begini. Banyak ocehan di media sosial. Kenapa Hotman like? Ketahuan memfollow dan memberikan like terhadap akun @danunyinyir99 sejumlah artis termasuk pengacara Hotman Paris Hutapea jadi sorotan netizen. Seperti diketahui, @danunyinyir99 merupakan akun hater Syahrini yang memfitnah dengan menyebar video sur mirip Syahrini. Netizen banyak yang heran dengan Hotman Paris gara-gara like tersebut. Pasalnya, Hotman selama ini dikenal sebagai pengacara sekaligus teman dekat Syahrini. Banyak nyinyir netizen karena memfollow serta memberi like akun @danunyinyir99. Hotman Paris pun akhirnya memberikan klarifikasi. Banyak ocehan di media sosial, kenapa Hotman like akun @danunyinyir99, kenapa Hotman follow akun @danunyinyir99 terkait dengan berita-berita soal Syahrini. Aduh, memang cara berpikir kita beda. Kalau cara berpikir kita sama, kamu pasti akan lebih sukses dari aku. Ternyata kan aku lebih sukses dari kau-kau yang nyinyir, kata Hotman Paris di Instagramnya. Hotman Paris menjelaskan alasannya memfollow dan memberikan like akun tersebut karena ingin mencari bukti-bukti lebih dalam dan membongkar jaringan mereka. Seorang pengacara harus kelihatan polos sehingga bisa mencari bukti-bukti yang lebih bagus. Pihak lawan harus dibikin lengah agar dia semakin mengeluarkan bukti-bukti kelemahannya, jelas Hotman Paris. Dia tidak tahu bahwa orang yang follow dia itu adalah dalam rangka mencari bukti. Itulah rahasianya kenapa aku sukses ya, ucap Hotman Paris. Diketahui, satu tersangka bernama Martha Sari sebagai pemilik akun @danunyinyir99 yang menyebar hoax video sur Syahrini di Instagram berhasil diringkus pihak kepolisian. Pelaku mengaku menyebar video tersebut karena membenci Syahrini. MS ditangkap di Kediri, Jawa Timur pada 29 Mei 2020. Lalu bagaimana guys menurut kalian terkait sanggahan, terkait klarifikasi Hotman Paris Hutapea ini? Seorang pengacara harus kelihatan polos sehingga bisa mencari bukti lebih bagus. Silahkan kalian berkomentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.